jamret dasar LP nomor 69 angkanya atas nama Anda alias pet name ya. Pelaku merupakan residivis ya, merupakan residivis kawakan bread. Untuk LP hari ini kita kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16 ya, di Jalan Subrantas Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru. Barang bukti pembelian satu lembar pembelian emas ya. Jadi yang bersangkutan melakukan jambret, sasarannya adalah perhiasan. Pasal yang kita sangkakan yakni pasal 365 dengan ancaman hukuman selama 9 tahun. Modus operandi yang digunakan yakni memanfaatkan kelalaian dari korban atau kurang waspadanya korban terhadap barang-barang berharga yang ada di atau yang dipakai oleh korban. Kronologis kejadiannya yakni sekira pukul pada tanggal 29 sekira pukul 16 korban melintas di jalan HR Subrantas bersama empat orang temannya. Lalu pada kesempatan yang sama yang bersangkutan juga berdua ya, alhamdulillah salah satunya sudah kita amankan sebelumnya, dan yang kita amankan ini merupakan target operasi kita juga ya, si Nanda Pet Name nih. Jadi yang bersangkutan pada saat korban lengah langsung mengambil perhiasan tangan ya, berupa gelang tangan. Jadi pada saat itu setelah melakukan aksinya yang bersangkutan melarikan diri ya. Jadi yang bersangkutan ini adalah tim yang mengutip atau orang yang mengutip ya, orang yang eksekusi. Setelah kita mendapatkan informasi kita kejar yang bersangkutan, namun terlebih dahulu kita mengamankan si jokinya.